Baru-baru ini, aksi Baim Wong yang memamerkan stok iPad murah yang akan dijual seharga 1 juta saja menuai kecurigaan dari warganet. Banyak yang beranggapan iPad tersebut didapat dari jalur tidak resmi, diduga iPad refurbished hingga IMEI serta keawetannya dipertanyakan mengingat iPad yang dijajakan Baim Wong hanya dibungkus oleh kemasan plastik. Beginilah klarifikasi langsung dari Baim Wong. Ini ada apa lagi, saya juga gak tahu sih ya. Saya cuma mau bilang itu fakturnya ada. Ini resmi semuanya. Jadi saya cuma mau bilang sama kalian semua, itu kita udah siap loh tuh. Udah siap live. Cuma gimana ya, sebenarnya kan kalian juga belum tahu ya iPad yang jual apa, berapanya. Saya juga bingung sih, opini-opini yang giring itu kadang-kadang kita, saya pun kadang-kadang juga bingung ini harus bagaimana sih. Kadang-kadang kalau kita mau berbagi dengan caranya kita kok sulit ya, malah kayaknya salah lagi. Dan untungnya saya itu kan sebenarnya menjual, dan di sini faktur untuk pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi. Tapi kalau memang semua itu seperti merugikan kalian atau nggak gimana, ya kita nggak ngelakuin juga nggak apa-apa, karena kan kita juga maunya bantu tadinya. Bingung juga. Yang akhirnya sekarang saya harus nggak live, takutnya salah lagi. Jadi mudah-mudahan ya, kalau saya sih berdoanya jangan sampai apa yang kita rencanain baik ke orang itu malah nggak jadi karena pemikiran-pemikiran negatif. Buat saya itu ya kejadiannya nggak usah di saya deh, kita jadi contoh aja. Cuman kalau orang lain juga terlalu banyak kejadian seperti ini terkadang, saya contohnya aja lah. Tapi balik lagi, ini kan beritanya di kemana-mana ya. Cuman kalau saya nggak live juga apa-apa, sebenarnya juga membantu. Saya mah syuting Desitawan aja udah seneng. Ya udahlah, pokoknya saya nggak live dulu ya. Saya, yang penting saya udah jawab, takutnya malah kemana-mana lagi. Kalau misalkan mau tetap saya live, komen di bawah aja lah. Saya takut salah. Mendingan kita beli 2 iPad buat Keanu. Gua aja beli.